Tapi macam mana awak boleh dapat kata laluan saya? Haa, sebenarnya saya tak tahu. Awak jumpa saya kat luar sekejap. Dia marah. Engkau, jangan lupa subscribe. Tiba. Hello guys, welcome back to my channel. So, ni merupakan video keempat aku eh. Empat lah, okay. So, macam minggu lepas aku cakap, aku nak cukur misal aku. So, tada! Kali ni, apa yang aku nak buat is aku nak buat prank call. Okay, kali ni bukan aku yang call tau. Aku akan menggunakan satu apps ni. Nama apps dia, Jokes Phone, okay? So, basically dalam video kali ni, aku nak prank call kawan-kawan artis aku. Contohnya, aku nak call Syafiq Kyle, Mimi Lana. Aku nak call Eddie Ashraf. So, aku nak prank diorang and aku nak tengok macam mana diorang punya reaction. Let's go! First kali aku akan hantar ke Syafiq Kyle, okay? Syafiq Kyle jangan marah eh. Tetapi kalau saudara-saudari masih bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Aku nak hantar kat dia, awak dah mencuri wifi saya. Okay, aku nak hantar kat dia, senang gila. Tekan ni, nanti kau belajar sendirilah. Aku nak ajar korang pula. Okay. Aku nak hantar kat dia, make call. Okay, contact kan. Tekan nama dia. Eh, jangan nampak nombor dia, mati aku nanti. Okay, jap, sabar. Okay, korang boleh tengok kat sini, Syafiq Kyle sentuh. So, aku akan hantar dekat dia. Aku akan hantar, aku akan make a call. So, dia mencuri wifi tau. Okay, aku dah hantar dekat dia, satu. So, nombor dua, aku hantar kepada Eddie Ashraf. So, okay. Tak kat Eddie Ashraf juga. Ya, Eddie Ashraf ni aku tahu nak hantar apa. Haa, rangkaian sosial. Okay, penguncian rangkaian sosial. Okay, Eddie Ashraf eh. So, Eddie Ashraf, good luck lah. So, nanti aku akan dapat diorang punya result apa semua. So, nanti kita dengar apa yang diorang punya reaction. Alright. Okay guys, so aku dah call lah kepada kawan-kawan aku. Aku dah call Syafiq Kyle, aku dah call Mimi Lana, aku dah call siapa aku call tadi? And Eddie Ashraf. Let's go, kita tunggu sekejap eh. 3 days later. Okay guys, so sekarang ni Jokes Phone ni diorang tengah call tau. Nampak tak Mimi Lana on call, lepas tu Syafiq Kyle tengah on call. So aku nak tengok kejap lagi, kita akan tengok diorang punya jawapan, alright? So kita dengar dulu apa Syafiq Kyle punya jawapan. Hello. Hello. Hello, saya ni jiran awak. Saya dapat tahu yang awak guna sambungan wifi saya lagi eh. Boleh tak berhenti, jangan guna wifi orang. Saya guna awak guna saya punya. Saya ada wifi saya sendiri. Diam ya, saya ni seorang jurutera sistem tau. Dan saya mula perasan nombor telefon awak ni ada buat sambungan kat rangkaian saya. Tapi macam mana awak boleh dapat kata laluan saya? Sebenarnya saya tak tahu. Awak jumpa saya kat luar sekejap. Dia marah. Engcai seram marima. Tak, masalahnya awak bukan setakat curi signal wifi je, tapi dalam masa yang sama awak download lagi banyak cerita. Jadi internet saya jadi belanja lah. Jadi stop, okay stop. Jangan buat lagi, boleh? Ini siapa ni? Kalau awak duduk kat sini awak keluar. Dia suruh keluar weh. Saya malas. Dia suruh keluar weh. Tapi saya bekerja untuk bayar bil. Takkan saya pergi kerja bayar bil wifi awak pula? Aku tak tahu dia mesti keluar bahawa terputus dia. Okay, come on lah. Tak perlulah nak gurau dengan saya. Siapa nama ni? Awak tahu tak? Awak lah punca kenapa negara kita ni tak malu. Sebab orang ni tak kerti malu macam awak ni, tahu tak? Pecah gila dia ni. Sumpah pecah gila. Aku akan call dia kejap lagi. Tengok dia punya reaction macam mana. First is Syafiq Kyle, okay? So, aku akan nak cakap dengan orang. Yeah. Hello, babe. Yeah. Kenal siapa? Siapa? Aisyah, Aisyah. Ha, kenapa? Eh, kau ada curi wifi aku eh? Curi wifi? Apa yang tak boleh relax? Sialah. Bodoh, memang aku kena dengan aku. Aku kena dengan member aku. Tadi tu suara siapa? Tak, memang apps tu, memang dia ada sediakan benda tu. Nanti aku bagi kat kau. Aduh, yang kau tak relax. Mana kau sini kau, aku nak keluar.
tu? Kau dengar lah apa aku cakap. Dia punya record call tu akan masuk dekat kau. So mana kau akan dengar? Oh, cuba kau bagi aku, aku nak try buat. Boleh, boleh, tak ada. Pek, by the way, minta izin lah masuk kat YouTube channel aku. Apa? Minta izin masuk kat YouTube channel aku. Okay. Aku buat reaction gila. Okay, Mek. Nanti aku bagi kat kau. Assalamualaikum. Alright. Okay guys, so mangsa kedua adalah Miss Mimi Lana. Aku tak dengar lagi apa dia punya record. So, jom kita dengar sama-sama, alright? Dia punya ni kenapa awak telefon saya? Tak tahu. Oh, kenapa aku hantar dekat bawah telefon saya? Hello? Ya? Yeah. Ya, macam ni. Saya dapat miss call dari nombor ni. Awak siapa ya? Apa ni? Kenapa aku cakap girlfriend? Saya tak faham lah. Saya dapat 3 miss call dari nombor ni. Dan nombor ni lah yang saya call dari history. Ataupun mungkin awak ada tersilap dial nombor ke? Tak ada. Sorry, tapi bulan lepas saya kena dakwa dengan salah satu servis yang awak dial balik nombor yang dalam miss call. Ni bukannya servis yang macam tu kan? Fine. Oh, okay, saya dah faham dah. Dia tutup dah ke? Guys, dia tutup dah. Lah, awalnya dia tutup. Mesti dia marah aku kan. Kejap lagi aku akan call dia. Aduh, macam mana ni? Tak apa. So guys, aku nak call balik Mimi Lana. Aku nak call lagi. Hello, assalamualaikum. Yo. Kenal tak siapa? Kenal. You call banyak kali sangat. I takut nak angkat. Saya cakap semua dekat WhatsApp. Oh, I tak. Mimi. Pasal tu kan? Alamak, saya tahu! Oh. Ini... Syafi dah minta I dah. Dah agak I lambat call you! I buka puasa tadi, aduh. Okay, bye-bye. Yeah, assalamualaikum. Alamak, guys. Mimi dah tahulah. Capik bagi tahu. Aku lambat call dia tadi sebenarnya. Fail. Tak apa. So... the next person, Eddie Ashraf guys. Eddie Ashraf, so aku nak dengar apa dia cakap. Hello? Yeah. Hi, saya dari Digital Security Network. Okay, kami ini syarikat audit security dan saya telefon ni sebab kami tengok ada aktiviti yang mencurigakan dari rangkaian sosial awak. So boleh bercakap sekarang? Siapa? Okay, terima kasih. So macam ni, dalam salah satu tracking cycle sekarang ni dekat internet, kami jumpa IP salah satu device awak. Tak tahulah handphone ke PC. Awak log in ke rangkaian sosial orang lain. Awak sedar tak pasal ni? Mana ada? Okay macam ni. Saya kena beritahu awak yang benda ni termaktub dalam kesalahan undang-undang sebagai pendayaan dan penipuan cyber. Faham tak? Okey, jadi kami kena buat laporan isu ni kepada pihak berkuasa dan kemungkinan besar mereka akan lock semua rangkaian sosial awak macam FB, Twitter, Instagram sampai semuanya dah jelas lah. Okey. Kenapa? Okey, ini langkah pencegahan. Di kau dah terlayan lah, Di. Awak nak mengaku tak? Tak ada. Oh, kejap lagi satu. Maaf ya. Okey, sebelum tu kita kena sahkan data sikit. IP yang kami kesan tu, lokasi dia dekat Damansara Utama, daerah Petaling Jaya. Awak tinggal kat situ kan? Eh, iya ke? Awak tak tinggal kat Damansara Utama? Dia tak jawab, gila. Oh. Guys, Andy tak layan aku, guys. Dia biar dia diam je, weh. Tapi tak apa, korang semua dah terkena. So aku akan call diorang pula lepas ni. Aku tak tengok diorang punya reaction pula. So next person kita nak call Eddie Ashraf pula. So kita tengok. Yo. Brother, mana tu? Mana? Dih. Saya nak block lah awak punya Twitter, IG. Tadi ada orang call enggak? 25 tu, siapa tu? Adalah saja, aku saja lah prank kau gila. Aku ada buat macam ikan, bungok gila benda tu. Tu apa benda, operator ke soalan kau? Operator lah, dia apps. Mati betul lah.
sana. Nanti aku bagi kau apps tu. Mati betul. Tak ada bodoh. Cantik ni ke? Apa? Cantik kena kelakar bodoh tadi yang hantar kat group. Eh, kan hantar kat group ni, hantar kat group. Okay, hantar kat group. Okay, okay. Okay, ni. Alright. Bye. Hah? Bagi tahu aku. Okay, okay, aku bagi kau. Okay guys, so kita dah call dah ID Ashraf. Dia agak pasrah je di situ. Tapi aku tahu dia mesti nak prank orang lain pula. Tapi tak apa. Okay, mangsa stresnya adalah Tajuddin. So kita tengok Tajuddin punya reaction guys. Taju, siapa tak kenal dia kan? So jom. Hello. So, yeah. Hi, saya dari Digital Security Network. Okey, kami ini syarikat audit security dan saya telefon ni sebab kami tengok ada aktiviti yang mencurigakan dari rangkaian sosial awak. So, boleh bercakap sekarang? Sekejap, ni nombor tadi kau saya ni. Okey, terima kasih. So, macam ni, dalam salah satu tracking cycles kami dekat internet, kami jumpa IP salah satu device awak. Tak tahulah handphone ke PC. Awak log in ke rangkaian sosial orang lain. Awak sedar tak pasal ni? Apa benda ni? Okey macam ni. Aku tak boleh tahan. Aku saya tak boleh tahan. Saya kena beritahu awak yang benda ni termaktub dalam kesalahan undang-undang sebagai pendayaan dan penipuan cyber. Faham tak? Okey, jadi kami kena buat laporan isu ni kepada pihak berkuasa dan kemungkinan besar mereka akan lock semua rangkaian sosial awak di Twitter, Instagram sampai semuanya dah jelas lah. Okey. Lock je. Okay, saya nak tanya. Tadi awak... Okay, ini langkah pencegahan. Tapi ada apa-apa yang awak nak mengaku tak? Dia tahu gila nak jawab apa. Tak. Tadi awak call saya pasal awet lah. Power lah. Oh, kejap. Lagi satu. Maaf ya. Tadi aku nak call dia. Okay, sebelum tu kita kena sahkan data sikit. IP yang kami kesan tu, lokasi dia dekat Damansara Utama, daerah Petaling Jaya. Awak tinggal dekat situ kan? Member duduk Syalam. Kenapa awak tak jawab apa yang saya cakap? Eh, iyakah? Awak tak tinggal kat Damansara Utama? Eh? Oh, okey. Mungkin kami tersilap awak sikit. Atau ada orang yang tengah mainkan awak kot. Oh, I'm sorry. Korang ni kelakar gila, weh. Tapi kejap lagi aku akan call diorang. Tak tahu diorang reaction diorang apa. Aku nak call Tajuddin. Hai. Taju. Hello, Assalamualaikum. Salam. Sehat tak? Sehat, Alhamdulillah. Saya nak block lah awak punya Twitter, IG, WhatsApp. Ha? Jom. Ha? Tadi ada orang call ke awak? Ada tu, siapa eh? Tu akulah. Serius lah? Yelah. Orang. 015? Ha? Kan ni gila ke? Kau paling tak boleh relax. Alah, apa tak relax? Aku relax. Cilakar. Jom, by the way, aku dah kat YouTube aku tau. Okay. Aduh, kau kelakar tau. Okay, jom. Nanti kau tak tahu. Bye. Biar dia cari relax pula. Padahal tadi, ni siapa. Okay guys, so aku dah dapat lagi mangsa. Which is Iman Troy. So, Iman Troy, I'm sorry. Kita tengok apa dia punya reaction, alright? So kita try dengan Iman Troy dulu. Hello? Hello? Hi, saya dari Digital Security Network. Okay, kami ini syarikat audit security dan saya telefon ni sebab kami tengok ada aktiviti yang mencurigakan dari rangkaian sosial awak. So boleh bercakap sekarang? Boleh. Okay, terima kasih. So macam ni, dalam salah satu tracking cycles kami dekat internet, kami jumpa IP salah satu device awak. Tak tahulah handphone ke PC. Awak log in ke rangkaian sosial orang lain. Awak sedar tak pasal ni? Tak. Okey macam ni. Memang buat apa ni? Saya kena beritahu awak yang benda ni termaktub dalam kesalahan undang-undang sebagai pendayaan dan penipuan cyber. Okey. Hello. Okey, ini langkah pencegahan. Tapi ada apa-apa yang awak nak mengaku tak? Iman, I'm sorry Iman. Aku nak call Iman. Ya, nyanyi sedap sangat, tak boleh kena lagi. Hello. Hello. Iman. Ha. Iman kat mana? Baiklah, cik abang.
Tadi ada orang call Iman tak? Ada. Dia kata dia nak block lah benda lah. Haa. Dia siapa tu? Tahu. Actually I prank you lah. Tahu, yang tu prank call kan? Haa. Tahu-tahu tak? Mana Iman tahu? Sebab Iman pernah prank call orang macam tu. Yeah, alamak. Tak jadi lah. Okay guys, so I dah settle dah prank diorang. Guys, saya nak minta maaf sangat-sangat. Saya nak bagi giveaway on next video insyaAllah. Dapat video lagi 10,000. On next video, saya terus bagi tahu apa hadiah-hadiah dan siapa pemenang dia, macam mana cara nak menang. So lepas next video, saya akan bagi tahu, okay? Jangan lupa subscribe, like and share video ni. Sebab apa? Lepas ni aku nak buat konten-konten prank yang lagi menarik. So korang boleh bagi idea dekat bawah ni. Korang jangan lupa follow IG aku. Aku akan taruh kat bawah ni IG aku, Twitter aku, alright? So jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. T-Web ada juga. I should fuck her in the best.